Ini salib untuk mengajarkan tentang penghapusan dosa dari Tuhan, ya. Mainnya begini. Hidup kita seperti gelas ini. Gelas ini kosong, bersih waktu kita lahir, tapi dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia, kita mengisi hidup kita dengan dosa. Akal, berantem, mencuri, apalagi ngomong kasar, melawan orang tua, nyontek, dan banyak dosa yang lain. Ya, kita isi terus bisa sampai penuh. Nah, supaya kita bisa diselamatkan, supaya kita bisa dihapuskan dosanya, kita nggak bisa lakukan sendiri dengan berbuat baik. Orang bilang katanya bisa menghapuskan dosa kita, nggak bisa. Firman Tuhan bilang perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Oh, aku mau ngasih sumbangan yang banyak, nggak bisa. Oh, aku mau sedekah sama orang miskin, nggak bisa bersih. Lalu gimana supaya dosa kita bersih? Hanya satu yang bisa membersihkan dosanya, namanya Yesus. Kita undang Yesus, ini lambangnya salib. Kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Apa yang terjadi? Yesus mengampuni segala dosa kita. Yesus menyucikan hati kita. Dan hidup kita yang tadinya penuh dosa sekarang sudah disucikan, bersih. Tuhan bilang apa? Sekalipun dosa menyerah seperti ilmisi,